Mengenal kucing Chantilly, harga dan cara perawatannya. Kucing Chantilly, juga dikenal sebagai kucing Angora Turki, merupakan salah satu ras kucing yang terkenal dengan bulu panjang, lebat, dan indah. Kucing ini berasal dari daerah Turki dan telah menjadi favorit di seluruh dunia karena kecantikan dan sifatnya yang ramah. Namun, sebelum Anda memutuskan untuk membeli atau mengadopsi kucing Chantilly, ada beberapa hal penting yang perlu dipahami, termasuk harga dan cara perawatannya. Harga kucing Chantilly. Harga kucing Chantilly dapat bervariasi secara signifikan tergantung pada beberapa faktor seperti usia, warna bulu, keturunan, dan tempat pembelian. Kucing Chantilly dengan keturunan yang baik dan warna bulu langka cenderung memiliki harga yang lebih tinggi. Di pasaran, harga kucing Chantilly dapat berkisar antara beberapa ratus hingga beberapa ribu dolar. Dikutip dari situs kucingmania.net, harga kucing Chantilly pada kisaran 4 juta sampai 7 juta rupiah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi harga kucing Chantilly adalah sebagai berikut: keturunan dan garis keturunan, kucing Chantilly dengan garis keturunan yang baik, gelar kejuaraan, dan warisan genetik yang unggul biasanya memiliki harga lebih tinggi. Warna bulu, beberapa warna bulu kucing Chantilly lebih langka dan dicari, seperti silver, smoky, dan warna mata yang unik, yang dapat mempengaruhi harga. Usia, kucing Chantilly muda biasanya lebih mahal daripada kucing dewasa atau senior. Kucing muda cenderung lebih aktif dan mudah diadaptasi. Sertifikat dan dokumen, kucing Chantilly dengan dokumen resmi, seperti sertifikat keturunan dan catatan vaksinasi, mungkin memiliki harga lebih tinggi karena menunjukkan kualitas dan perawatan yang baik. Cara perawatan kucing Chantilly. Merawat kucing Chantilly memerlukan komitmen dan perhatian ekstra karena bulu panjangnya yang khas. Berikut adalah beberapa tips untuk merawat kucing Chantilly dengan baik. Sikat rutin, bulu Chantilly yang panjang memerlukan perawatan menyeluruh. Rutin menyikat bulu setidaknya beberapa kali seminggu akan membantu mencegah permatasian dan mengurangi risiko pembentukan kusut. Pemotongan bulu, terutama pada daerah di sekitar pantat dan kaki, potong atau cukur bulu jika diperlukan. Hal ini akan membantu mencegah kotoran menempel pada bulu dan memudahkan perawatan. Pembersihan mata dan telinga, bersihkan mata dan telinga Chantilly secara teratur untuk menghindari infeksi. Gunakan kapas lembut yang dibasahi dengan larutan pembersih yang direkomendasikan oleh dokter hewan. Perawatan kuku, periksa dan potong kuku secara rutin untuk mencegah pertumbuhan berlebih yang dapat menyebabkan masalah kesehatan. Mandikan secara teratur, mandikan Chantilly secara teratur, tetapi jangan terlalu sering karena dapat menghilangkan minyak alami di kulit dan bulunya. Pemberian makanan berkualitas, berikan makanan kucing berkualitas yang sesuai dengan usia dan kebutuhan Chantilly. Pastikan kucing mendapatkan gizi yang cukup. Lingkungan bersih dan aman, pastikan lingkungan tempat tinggal Chantilly bersih dan aman. Hindari tanaman beracun dan benda-benda kecil yang dapat tertelan. Kunjungan rutin ke dokter hewan, bawa Chantilly ke dokter hewan untuk pemeriksaan rutin, vaksinasi, dan perawatan kesehatan lainnya. Merawat kucing Chantilly memang memerlukan waktu dan upaya ekstra, tetapi imbalannya adalah kucing yang sehat, bahagia, dan menawan. Dengan memberikan perawatan yang tepat, Anda akan dapat menikmati keindahan dan keunikan dari kucing Chantilly dalam waktu yang lama. Terima kasih sudah menonton video ini, nantikan video selanjutnya, semoga bermanfaat. Thank you.